Ambar. Lantas apa yang telah terjadi padamu, Ambar? Penampilanmu berubah drastis. Sudah setahun perusahaanku bangkrut total. Semua asetku sudah disita oleh bank. Dan sekarang aku bingung untuk memulainya lagi. Red, ayolah, bantu aku. Invest atau kasih pekerjaan untukku. Temanku yang satu ini, yang tadinya direktur utama, pengusaha e-commerce terkenal di negeri ini, harus mengalami kesusahan juga ya. Ya. Memang hidup itu berubah-ubah. Tapi bagiku tidak. Sejak 15 tahun yang lalu, hidupku tetap begini-begini saja. Masih tetap kaya. Apa maksudmu? Kau menghina? Kalau kau tidak mau menolong, aku akan pergi saja dari sini. Hei, jangan emosional seperti itu dong. Santai, relax. Kalau mau kaya lagi, ya kau harus santai. Jadi kau mau menolong atau tidak? Jelaslah, Ambar. Jelas aku akan menolongmu. Tapi apa kamu siap dengan persyaratannya? Syarat apa? Aku kan sudah bilang, kalau berbicara tentang harta ataupun uang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Red. Ya jelas bukanlah. Aku sudah tahu kamu ini miskin. Maafkan aku. Maksudnya, kamu sedang dalam keadaan tidak baik, Ambar. Ya, sudahlah. Jangan terlalu banyak bergurau. Cepat katakan, apa syaratnya? Nah, kan? Emosional lagi. Baiklah. Dengarkan aku. Syaratnya adalah darah manusia. Maksudmu? Ya, darah manusia dan tubuh manusia yang membuat kesuksesanku ini tetap berjaya, Ambar. Ah, kau terlalu banyak bergurau, Red. Siapa yang bergurau, Ambar? Siapa yang bergurau? Ini tentang kepercayaan dan kunci kesuksesanku. Lalu, aku harus menjadi seorang pembunuh dulu? Ya tentu tidak. Kamu cukup menuruti kata-kataku saja. Bagaimana? Apa kamu siap dengan persyaratannya? Baiklah, aku akan percaya kau.
Yang penting sekarang adalah bagaimana aku mendapatkan perusahaanku kembali. Nah, gitu dong. Kamu harus menuruti kata-kata orang sukses. Halo? Apa ini pengantar darah dan tubuh manusia? Ya. Ya, ya, ya. Aku minta dikirim lagi darah manusia dan beberapa tangan. Tangan? Ya, tangan. Kirim alamatnya. Nanti saya antar. Oke, oke, oke. Aku nanti kirim alamatnya padamu. Nah.